satu keluarga yang utuh. Ada ayah, ada ibu, dan ada anak-anak yang lucu-lucu dan imut. Seorang ibu rela melakukan apapun demi anak dan suaminya. Mengorbankan tenaga, mengorbankan waktu, mengorbankan segalanya demi kebahagiaan suami dan anaknya. Segala kasih sayang dan perhatian ditumpah ruahkan demi kebahagiaan keluarga. Jika anak sakit, jika suami sakit, seorang ibu menjadi garda terdepan untuk merawat anak-anaknya, suaminya yang sakit. Bahkan seorang ibu rela tidak tidur demi menjaga dan merawat sampai sembuh. Menyuapi saat makan, memberi obat secara teratur, semua diambilin. Demi anak, demi suami. Tapi jika seorang ibu sakit, akankah diperlakukan hal yang sama? Dirawat, disuapin, diambilin obat, diperhatikan dan dipahami? Kenyataannya, banyak yang terjadi seorang ibu saat sakit justru terlantar. Jangankan diambilin makan, diambilin obat, diambilin minum, sekedar ditanyai pun tidak. Padahal seorang ibu, jika ada anaknya yang bertanya saat dia sakit, "Ibu sakit, apa yang ibu rasakan? Ibu butuh apa?" Cuma ditanya itu aja sudah membuat seorang ibu bahagia. Kenyataannya, ada yang tidak diperhatikan. Dan itu semua benar-benar tidak
adil.